Baru-baru ini, publik Malaysia dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seseorang tengah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah. Sekilas terlihat, video itu memang tampak biasa saja. Hanya memperlihatkan seseorang yang berpenampilan layaknya seorang pria tengah melakukan ibadah di depan Ka'bah. Namun, belakangan video itu menjadi sorotan dan memancing amarah publik. Pasalnya, hal itu lantaran terungkap bahwa sosok yang ada dalam video itu diduga merupakan wanita. Akan tetapi, dalam video aktivitas ibadah umrahnya yang beredar, sosok yang diduga wanita itu tidak menggunakan pakaian yang semestinya dikenakan oleh wanita, melainkan menggunakan pakaian ihram yang seharusnya dipakai oleh laki-laki. Dalam video yang berdurasi 17 detik itu, terlihat sosok diduga wanita memiliki potongan rambut pendek menyerupai seorang laki-laki. Tak hanya itu, ia juga memakai pakaian ihram yang semestinya hanya dikenakan oleh jamaah laki-laki serta dilengkapi dengan kacamata. Bahkan demi memuluskan penyamarannya, jamaah perempuan ini terlihat santai berbaur dengan para lawan jenis tanpa menutup auratnya dengan baik dan benar, bahkan di depan Ka'bah.